Guys, ini kita kedatangan nasi kebuli ya. Nasi kebuli tadi pesan di GoFood. Ini menu makan malam yang penuh dengan kolesterol. Tapi gak apa-apa ya. Nanti seger. Ini dari nasi kebuli Mailano ya di Teluk Jambe Karawang. Ini sop kambing ya. Ada sop sapi, sate kambing ya. Lihat ya, sate kambingnya seger ya. Tuh, masih seger. Ini nasi kebulinya. Nasi kebuli itu dari Arab ya, Timur Tengah ya. Tuh, memang gede-gede nasi kebuli ini ya. Ini ada kambing ya, kambing goreng ya. Ini masih hangat ini. Ditambah acar. Terus emping dapat 2 sama ini apa ya? Sambel ya. Sambel. Oke, ini tekstur nasi kebulinya. Oke guys, bagaimana rasanya kita ini di review sama istri saya? Akan dicobain. Oke guys. Halo, assalamualaikum. Hari ini kita mau review makanan nasi kebuli. Ya. Ini nasi kebuli satu paket terdiri dari nasi. Ini ada variasi bawang bombaynya ya. Daging, ada acar, ada emping, ada sambal. Kita cobain ya. Nasinya enak, wangi, rempahnya kerasa, pokoknya enak. Buat kalian yang suka pedas, yang gak suka pedas, ini kan sambalnya dipisah, jadi itu enak banget. Kalau misalnya mau nambah pedas, tinggal dicampur sambalnya. Di pesanan kali ini juga ada sate. Satenya ini bumbunya dipisah. Ini bumbunya dipisah. Jadi kita tuangin dulu bumbunya ya. Sate kambing ya. Oh ya, ini sate kambing. Buat yang punya darah tinggi, tidak disarankan ya untuk memakan sate kambing. Jadi dituang. Ini. Nih. Dagingnya lembut, enggak bau anyir, enggak bau amis maksudnya. Enak. Mungkin untuk yang suka kental, ini bumbunya kurang kental ya. Tapi ini overall enak. Dan cocok buat nasi kebuli yang tadi. Ini juga ada sopnya. Satu porsi sop tuh dagingnya segini. Tuh. Jadi worth it kalau kita makannya berdua. Baik ya. Enak. Nggak pedes. Agak sedikit berminyak tapi emang enak, nggak bau amis. Terus juga untuk yang nggak suka pedas, ini enak karena bisa dimakan dipisah dengan sambalnya. Biasanya suka ada sop yang nggak pakai sambal juga udah pedas, tapi ini sama sekali nggak pedas tapi rasanya tetap.